Oke bos, ini kita di apa namanya lahan cabe Santa 32. Dan ini usianya baru wah mau hulan ini dek. Pira hulan ini. Ya, kisaran 1,5 bulan lah bos ya. Di sini juga bunga sudah pada mulai keluar seperti ini. Ini jenis Santa 32 bosku. Tuh, buah juga sudah ada. Dan ini cabe bisa apa namanya di dataran rendah ini ya. Biasanya kalau cabe di dataran rendah itu usianya lebih sedikit bos dibandingkan di dataran tinggi. Nah, dan di sini sebelum nyampe 2 bulan sudah mulai keluar buah seperti ini. Biasanya seperti ini bos. Dan ini kita dengar sendiri cerita dari kakak ini. Apa doang pupuk nak rumpin ini? Untuk pupuk kocornya pakai apa ini? Pakai poska? Sama cuma poska aja? Poska MPK 16. Oh, dicampur berarti ya? Nah, itu dia bos. Itu pupuknya cuma pakai poska sama MPK 16. Dimix jadi satu. Tuh. Allah, dingin sekali ini bos. Ini cabe di dataran rendah bos ya, dataran rendah. Masya Allah. Ada buahnya bos, sudah mulai kelihatan.